Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Najmi pada Kamponet. Jadi hari ni aku akhirnya akan review DLC kedua dan aku rasa terakhir lah kot untuk game Final Fantasy 16, iaitu The Rising Tide. DLC ni dilancarkan bulan lepas khas di PS5 dan ya, hampa kena ada game penuh Final Fantasy 16 kalau hampa nak access game DLC ni. Hampa boleh dapatkan DLC ni dengan berharga RM80 dekat PSN Store, dan kalau hampa dapatkan macam bundle sekali dengan DLC Echoes of the Fallen sebelum ni, dia hanyalah berharga RM100 melalui expansion pass ni. Kalau hampa nak main DLC The Rising Tide ni, hampa tak semestinya kena main Echoes of the Fallen hari tu. Tapi kalau hampa main dan lengkapkan DLC tu, hampa akan dapat macam epilogue khas lah. Dan kalau hampa berminat nak tahu pendapat dan review aku untuk game penuh Final Fantasy 16 dan juga review Echoes of the Fallen DLC hari tu, aku dah pun buat video sebelum ni, hampa boleh tengok video tu lah. Dan sebelum aku mula review ni, aku nak ucapkan terima kasih lah kepada PlayStation Asia sebab provide aku review code untuk aku review DLC ni. Jadi tanpa menangkan masa, jomlah kita ke review Final Fantasy 16 The Rising Tide. Jadi benda pertamanya hampa perlu tahu, macam DLC Echoes of the Fallen sebelum ni, kalau hampa nak access DLC ni, hampa kena sampai ke bahagian in-game game ni lah, iaitu sebelum mission Back to the Origin ni. Dan of course aku tak nak go into detail sangat in case kalau hampa tak nak spoiler. Cumanya aku akan tunjuk jugalah beberapa footage gameplay bahagian in-game ni, jadi benda ni tak boleh nak elok lah sebab ada minor spoiler sikit. Tapi untuk overall story detail aku tak akan tunjuk lah. Jadi DLC The Rising Tide ni bermula di mana hampa akan dapat surat dekat Major Clash ni yang mana suruh hampa ke macam ke bahagian map ni, dan hampa kemudian akan bertemu dengan watak bernama Shula ni, di mana dia akan bawa hampa ke kawasan barulah, iaitu kawasan Misidia ni, macam satu kawasan perkampungan yang tersembunyi ni. Dan seperti hampa nampak, kawasan ni memang sangat cantik sebab dia tak ada efek condition dunia Final Fantasy 16 in-game tu. Jadi bila explore kawasan ni, dia memang satu kawasan yang lebih hijau, terang, cerah dan lebih cantik lah untuk nak dipandang kan, berbanding dunia Final Fantasy 16 sekarang bila hampa masuk in-game tu. Tapi macam dalam review aku untuk game penuh Final Fantasy 16 sebelum ni, kawasan baru Misidia ni hampa tak ada lah boleh explore sangat. Bagi aku dia, kawasan dia agak luas tapi dia tak ada lah luas sangat, dan beberapa benda yang hampa nampak ni pun macam biasa, hanyalah background saja, dan hampa tak actually boleh pi dan melawat pun. Tapi bagi aku yang tu lah, aku agak kecewa juga, tapi pada masa yang sama aku tak terkejut sebab macam game penuh Final Fantasy 16 sebelum ni, game ni sememangnya bukanlah satu game open world. Dunia dah terbahagi kepada beberapa section saja, jadi technically untuk DLC ni hampa boleh access satu section baru ni je lah. Dan dari segi kandungan lain dalam DLC ni, asasnya hampa akan dapat story tambahan lah, lokasi baru pun semua tu, dan ada dua icons baru yang hampa boleh guna, dan salah satunya adalah Leviathan ni lah. Dan satu lagi icons tu hampa kena discover sendirilah, aku tak nak beritahu. Dan cakap pasal Leviathan, ya memang hampa akan lawan icon Leviathan ni. Aku akan cakap ni adalah salah satu moment yang sangat epic lah untuk DLC ni, dan aku tak nak tunjuk banyak sangat footage gameplay battle icons tu, hampa kena main sendiri sebab seriously weh, dia punya icon fight dengan Leviathan tu memang cool gila. Dan untuk penggunaan icon Leviathan ni, bagi aku biasa saja. Aku tak suka sangat gameplay icon Leviathan ni sebab dia jadi macam bentuk third person shooter macam ni. Tapi aku suka lah skill tsunami dia tu, which is agak kuat juga. Lepas tu of course hampa pun akan dapat beberapa crafting item baru, resource baru untuk apa craft semua tu, dan juga ada beberapa side quest baru. Dan antara side quest dia, hampa akan lawan Tom Berry, di mana Master Legend lah dalam series Final Fantasy kan, yang tak ada dalam game penuh Final Fantasy 16 sebelum ni, tapi dia ada dalam DLC ni. Dan last sekali, bila hampa settle segala DLC story pun semua tu, hampa akan boleh access macam Kairos Gate ni, yang mana dia macam roguelike mode lah, di mana hampa akan lawan musuh stage by stage. Dan kemudian in between stage tu, hampa boleh belilah upgrade stats ke apa untuk karakter hampa, dan kemudian sambunglah stage seterusnya dan progress lah sampai score paling tinggi. Dan tu je lah technically secara keseluruhan DLC ni. Ada macam dia punya story tambahan, ada music baru bila hampa lawan Leviathan pun semua tu, dan juga kawasan baru untuk hampa explore misi dia ni. Dan diibarat macam story tambahan lah kalau hampa yang suka Final Fantasy 16. Ha, ni adalah bahagian tambahan yang hampa boleh explore baru melalui DLC ni. Jadi secara keseluruhan aku akan cakap DLC Final Fantasy 16 The Rising Tide ni agak bagus sebenarnya. Memang way better lah daripada Echoes of Fallen hari tu. Salah satu benda apa yang aku suka dalam DLC ni adalah Leviathan punya boss battle tu lah weh. Memang epic gila lah. Memang Leviathan tu besar lah. Aku tak nak tunjuk sangat lah sebab aku tak nak spoil. Tapi aku harap hampa experience sendiri lah. Sebab bagi aku battle tu antara battle yang mengasyikkan jugalah. Aku akan cakap nak kata level Titan tu tak. Tapi bagi aku memang salah satu of Leviathan top 3 jugalah dalam seluruhan untuk game Final Fantasy 16 ni. Dan aku akan cakap dia agak susah jugalah. Aku berkali-kali mati jugalah dalam Leviathan punya battle tu. Dan dari segi aspek story, bagi aku biasa sajalah. Dia ada explore beberapa plot yang menarik macam berkenaan dominan Leviathan tu dan juga watak Shula tu. Tapi overall aku akan cakap starting dia agak slow jugalah sebab hampa macam nak introduce kawasan Misidia tu kan. Dan total jump untuk DLC ni aku akan cakap dalam 5 6
6 jam macam tu hampa dah boleh settle dah di sini. So overall bagi aku agak not bad. Cumanya dia tak adalah provide apa sangat tau. Dan macam aku cakap tadi, kalau hampa yang memang suka game Final Fantasy 16 ni, aku rasa hampa akan suka lah di sini. Sebab di sini technically provide lebih banyak lah, more of Final Fantasy 16. Kalau hampa suka Final Fantasy 16, ha, yang ni dia akan provide lagi banyak benda lah. Dia punya icon story, new story, dan semestinya icon fight yang epic tu lah. Dan memang more of Final Fantasy 16. Dan oleh sebab tu, untuk skor Final Fantasy 16 The Rising Tide ni, aku akan bagi skor sebanyak 8/10. Bagi aku ni DLC yang masih bagus. Aku recommend untuk hampa dapatkan sekali expansion pass bundle dengan Echoes of the Fallen tu lah. Untuk harga RM1, bagi aku not bad lah. Kalau hampa yang memang suka Final Fantasy 16, bagi aku dia dah cukup bagus. Cumanya kalau hampa yang memang nak lagi banyak content, dia actually tak banyak sangat lah. Total overall campur dengan yang content Echoes of the Fallen, aku rasa boleh lah dalam 10-12 jam macam tu. Dan kalau hampa nak lagi content banyak, hampa boleh grind Kairos Gate tu kalau hampa nak. Dia punya macam mood Rushlight macam aku cakap tadi. So agak berbaloi jugalah bagi aku. Jadi itulah setakat tu sajalah untuk video hari ni. Terima kasih kepada penonton. Terima kasih dekat PlayStation Asia sebab provide review code. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.